Selamat datang di Mistis, karena mereka benar-benar ada. Mistis malam hari ini, kisah selanjutnya adalah sebuah kisah yang diambil dari Twitter sahabat Pilar, yang dikutip dari dream.co.id, seorang pengguna Twitter Malaysia tentang pengalaman temannya yang diganggu setelah membeli sebuah baju impor. Sebut saja nama teman narasumber ini BB. Jadi ini bukan kisah yang dialami langsung oleh narasumber. BB ini suka sekali beli baju impor yang modelnya memang bagus-bagus dan dengan harga yang lebih murah ketimbang yang ada di toko. Hampir semua baju BB adalah baju impor. Sampai suatu hari dia beli baju impor di satu tempat. Kalau tidak salah waktu itu adalah sebuah kaos atau t-shirt. Dan warna baju itu putih. Namun ada sedikit noda merah di beberapa bagiannya. Saat itu BB tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia berpikir noda merah itu pun akan hilang dengan sendirinya saat dicuci nanti. BB kemudian pulang membawa baju warna putih itu. Sebelum memakainya, ia mencucinya dengan maksud menghilangkan noda merah di sana. Namun setelah kering, noda merah itu masih terlihat di baju itu. Kembali BB sudah tidak terlalu peduli karena toh memang noda itu tidak terlalu terlihat. Keesokan harinya ia menggunakan kaos itu saat pergi dengan teman-temannya. Namun sejak itulah justru BB mengalami sesuatu yang aneh. Ketika pulang ke rumahnya, kira-kira jam 2 pagi, BB mulai mengalami sesuatu yang ganjil. Ia melihat sosok-sosok yang tidak semestinya. Ia seperti melihat ada sosok berbalut kain kafan putih di pojok kamarnya. Sosok itu tidak hanya terlihat di kamarnya. Beberapa kali juga ia memperhatikan bayangan putih ataupun hitam yang berkelebat di kamar mandi, di balkon rumahnya, di bagian-bagian rumahnya yang sepi dan gelap. Dan ketika menggunakan baju itu pun, tanpa sadar ia tertidur lalu ia akan bermimpi menyeramkan. Karena kejadian-kejadian tersebut, BB pun menceritakan semua yang ia alami ke ibunya. Ibunya lalu menceritakan masalahnya itu ke seorang ustadz. Dan menurut ustadz tersebut, BB diikuti oleh sosok makhluk halus. Ustadz tersebut kemudian meminta BB ke tempat dia membeli baju impor. Dan di sana, ustadz juga bertanya tentang asal-usul baju impor tersebut. Setelah digali lebih dalam, ternyata baju impor yang dibeli oleh BB itu adalah milik seseorang yang meninggal karena mengalami kecelakaan di jalan raya.
Bebe juga bercerita bahwa di dalam mimpinya ada seseorang yang seperti meminta barangnya dikembalikan, tapi dia tidak benar-benar tahu barang apa yang dimaksud. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah pengakuan pemilik toko baju impor tersebut. Dia mengatakan baju itu bukan dibeli dari pemiliknya, namun ia ambil dari tempat kejadian perkara sebelum akhirnya menjualnya di toko miliknya. Akhirnya bersama Ustadz, Bebe dan pemilik toko baju impor itu pergi ke tempat kecelakaan. Mereka melakukan doa bersama agar Bebe tidak diganggu makhluk halus lagi. Dan sejak saat itu Bebe tidak pernah lagi mendapat gangguan makhluk halus. Dan dia pun sudah tidak pernah lagi membeli baju impor secara sembarangan.